Lahir. Lahir tahun berapa, Pak? 39. Lahir 1939. Umur 10 tahun udah kawin. Ah, udah pegawai, sudah cari duit. Pokoknya pegawai apa wae, ngerumput, cari rumput untuk umpan sapi itulah. Ngobrol nggak? Sebentar. Kamu ini siapa, Pak? Miswan. Oh, Pak Miswan? Iya, Pak Miswan. Menurut ini ya, Pak Miswan. Kita di sini gawe ini, bikin batu kok. Ya, tanahnya, Pak. Bikin tanahnya ngaduk. Oh, ngaduk, Pak. Iya. Lahir. Lahir tahun berapa, Pak? 39. Lahir 1939. Iya, katanya. Di zaman penjajahan Jepang. Jepang, ada pesawat. Jepang itu loh, banyak-banyak itu. Wah, zaman itu? Iya. Masuk gua. Itu. Masih semangat. Kau. Iya. Gitu kan di rumah kan. Kayak bingung mah itu. Nah, lem apa gawe. Dia kerjanya nyangkol sama saya. Nyangkol. Kalau anak-anaknya itu sudah menikah semua, sudah ya, berkeluarga. Keluarga kalau sudah bercicit. Iya. Sudah punya cicit sekarang? Sudah. Kakek ini kan. Berapa anaknya? Cicitnya. Anaknya limo. Anak ada limo? Iya. Lanang empat. Betina siko. Terus cucu. Cucu-cucu lah. Banyak pokoknya sudah. Wah. Lu kerja dari tahun berapa, Pak? Ingatnya? Kalau aku dari umur 10 tahun udah kerja, kalau zaman dulu kan, motong kayu. Motong kayu, oh kayak ini, motong kayu. Untuk bakar ngasap karet itu lah. Wih. Bapak sudah tua masih begawe. Nah, jadi anak itu, kan? Nah, itu begawe ya, terus. Males-males anak-anak itu. Iya. Ada temannya, kadang dewek. Kadang dewek. Iya, kadang kalau di sana ya sendirian begawe di Karang Ilir. Umur 10 tahun udah begawe. Wah, udah begawe, sudah cari duit. Pokoknya begawe apa wae ngerumput. Cari rumput untuk umpan sapi itulah. Kalau ini sapi tidak lagi? Tidak, kujualin. Kalau di sini kan kita punya sapi. Dikencang di kencangnya dulu di sini lah. Nah di situ kan nyebrang di Tanah Uwong. Dimarah. Sapi nyebrang baik, tidak boleh itu. Iya nyebrang tanah dia itu, ya sekarang uangnya udah meninggal lah. dia duluan. Oh kalau dulu dia ampun. Oh kita udah tua duduk baik ya anak-anak mah. Melok duduk pula lah, mbah itu masih bekawe, ayo. Yang makanya itu yang muda-muda, cucung-cucung itu. Ya, cucung aku udah bujang-bujang gak loh. Bujang-bujang? Walah. Bujang-bujang mas. Masih kuat ya? Ya, lumayan lah. Nyangkol kan? Ya, iya. Tanahnya keras lagi. Wah, bukannya keras lagi. Kayak... Berat tanahnya tuh? Memberatnya ya kecil-kecil baik. Oh. Itu... Sekarang udah tua ya dului lah. Nah, itu. Jam 7 sudah mulai. Ya. Ini kalau balik kemalaman dicariin. Ya tahu dia kan pegawai di bedeng ini. Kadang disuruh sama bosnya suruh nyusun batu lah yang matang itu kan. Oh. Sampai malam itu. Kalau nungguin ini nungguin api
nunggu api itu bakar tuh lah. Balik men, kayak Den tahu dia. Bah, baliklah udah sore. Kayak ya. Mbak Tino nyariin. Nah, itu.